إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخيرAlhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemberian yang Allah Taala beri kepada kita, segala nikmat yang Allah Taala beri merupakan satu perkara yang hamba Allah Subhanahu Wa Taala kena syukur dan kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segala nikmat yang diberikan akan disoalkan satu persatu. Bagaimana kalau kita guna atas nikmat Allah Ta'ala, comel ke tak comel? Nikmat Allah Ta'ala we guna untuk maksiat pada Allah Ta'ala ke untuk kebaikan pada Allah Ta'ala? Khususnya nikmat telinga kita dengar, kita dengar benar baik tak? Ini merupakan soalan yang Allah Ta'ala nak tanya kita. Telinga yang Allah Ta'ala we ni, kita dengar untuk benar molek ke benar tak comel? Mata yang Allah Ta'ala we tengok benar molek ke tak molek? Kaki Allah Ta'ala we boleh jalan pergi tempat molek ke tak molek? Segala perkara ni dia taat pada Allah Ta'ala belaka, cuma duduk dia orang guna dia. Alhamdulillah. Jadi malam ni sebagai permulaan di dalam pengajian kita selepas daripada Aidil Adha Al-Mubarak ataupun dinamakan Hari Raya Gurbe. Alhamdulillah. Pada hari ni saya pilih satu surah, pilih satu surah untuk nak huraikan ataupun nak tafsirkan kepada kita, kerana dia merupakan surah yang penting juga. Lalu kita tengok dari banyak-banyak surah ni, pada pagi Jumaat Nabi SAW dia buat satu sunnah, dia panggil sunnah semaya subuh. Dia baca dua surah. Surah yang pertama, rakaat yang pertama dia baca surah As-Sajdah. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan. Jadi suratul insan ni surah manusia. Dia mana-mana syarikat, mana-mana barisak dia buat satu perkara ni, dia buat mari katalog dia. Contoh kata kereta. Satu barisak dengan satu barisak ni kalau kita tengok serupa je. Tapi enjing dia tak serupa, guna dia tak serupa, cara pakai dia tak serupa. Begitu juga manusia, khususnya orang Islam yang paling rugi sekali orang tak kenal Quran. Orang tak erti Quran. Orang ngajar Quran dia katuk telinga. Seperti masa Nabi dulu ni, dia ada jenis macam ni. Semenjak daripada Nabi Nuh lagi, orang apabila Nabi Nuh mari dakwah dengan agama Allah Ta'ala, dia ambil dua jari anak jari dia katuk telinga tak si dengar. Ada-ada ambil kapah buah dalam telinga. Ada-ada suka pula kepada orang yang dakwah kepada agama Allah Ta'ala. Lalu tu alhamdulillah, malam ini kita tak masuk lagi suratul insan. Tapi kita nak ambil mukaddimah suratul insan. Kita kena kenal kita ni pia. Kerana suratul insan ni dia sakut dengan kita. Dia sakut dengan manusia. Katalog yang kita nak guna hari kita ni dia sakut dalam suratul insan. Dan juga tidak ada mana-mana kitab, mana-mana kampi, mana-mana gapo ni kitab boleh mai royak lebih daripada Quran. Bapa kita kena ngaji suratul insan. Kerana Allah Ta'ala ada sebut dalam satu surah, nama dia surah Adz-Dzariyat. Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, Tuhan kata, wa fi anfusikum, pada diri kamu hai manusia sore-sore, saya atas diri saya, orang ni atas diri dia, afala tubsirun, kamu tak tengok ke? Tak perhati ke? Tak ambil peduli ke? Tak buat jadi penting kau terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita duk guna nyawa kita ni berapa tahun dah. Kita guna semenjak daripada kita hidup sekarang learning ni, ada orang 90 dah. Tapi tak tahu lagi dia hidup nak pergi ke mana. Kerana apa? Kerana dia tidak tahu, tak kenal katalog dalam hidup dia. Dia tak tahu kata suratul insan merupakan surah yang sakut paut dengan diri dia.
Kalau tu sebut suratul insan, dia orang tanya kata, pesa baca dak suratul insan? Dia tanya kata lagu mana? Pesa belak dak suratul insan? Tak tahu. Pesa ngaji tafsir suratul insan dak? Dia kata dak. Hak ni orang tak tahu ketalok hidup dia. Dia panggil kata bukan tak boleh hidup, tapi hidup dengan cara gagal. Ha, bukan tak boleh buri kereta, bukan tak boleh baki kereta. Terah dulu. Hak ni terah kot ni, ha, bukan punah. Gi kot ni pula dak punah. Gi kot ni pula dak punah. So akhir jumpa tempat punah. Tapi hidup manusia ni Allah tak lawi masuk. Dia tak serupa dengan kereta, dia tak serupa dengan binatang, dia tak serupa dengan benda-benda yang ada atas dunia. Kita sebut kata gelap. Lepas pada pecah orang tu tak siapa habis cerita dia. Tapi manusia ni kalulah hidup dia semenjak daripada dia hidup, mula daripada akhir balik sehingga dia mati akan dikira satu persatu. Lalu tu binatang dalam hadis yang sahih ada sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua ekor binatang. Binatang yang pertama binatang biasanya ada tanduk. Biring hak biasanya ada tanduk, kambing hak ada tanduk dengan kambing yang tidak ada tanduk. Atas dunia ni dia duduk baloh, dia duduk gomo. Hak ada tanduk tu gitu, hak tak ada tanduk. Lalu tu di akhirat sikit lagi Allah Subhanahu wa taala pindah keadaan yang hak ada tanduk. Wah, hak tak ada tanduk gi duduk akhirat. Tukar daripada hak tak ada tanduk tumbuh tanduk. Daripada hak tak ada tanduk, ada tanduk tu tak ada tanduk. Lalu tu balas balik. Selalu setelah mana balas balik, sudah balas wak supaya atas dunia kuntu turaba. Jadi tanduk binatang, ular, lemu, tak kira perkara binatang semua jadi tanduk belaka. Lalu tu orang kafir apabila dia tengok seksoe ataupun perbuatan yang dibuat oleh binatang, dia kata ya laitani kuntu turaba. Oh sayangnya aku tak jadi tanah. Sayang aku jadi manusia. Kerana apa? Kerana dia hidup atas dunia, dia tak tahu jalan nak jalan lagi ke mana. Lalu tu ada satu ayat Allah Taala kat sebut kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, Nabi SAW cuba kamu royak kepada musyriki Mekah. Munak dak ai musyriki Mekah, aku nak royak satu kala kepadamu. Royak apa? Al akhsarina a'mala. Nego rugi. Wa amalnya tapi rugi. Jakoh mari sejik rugi. Dengan orang ngajar rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang duduk atas dunia ni dia sesat. Oh bahasa kena dah kita buat. Tapi Allah Taala kata sesat. Sedekah, sedekah dengan sesat tidak ada ilmu. Semaya, semaya dengan sesat dengan tidak ada ilmu. Curi dari semaya, cepat dari semaya. Nabi sebut belaka. Lalu tu kita kena kenal hakikat al-insan. Dalam satu surah nama dia suratul Rum, Allah Taala ada sebut awalam yatafakkaru fi anfusihim. Eh manusia, bapa mu tak fikir terhadap dirimu? Tuhan dia tanya manusia kata, bapa manusia degil gitu lalu? Siapa kata tak boleh nak fikir hal dia sendiri? Dia fikir hal orang lain boleh. Dia tolong fikir pula kat orang. Eh kalau nak buat lagu tu, gi lagu tu. Kalau nak buat lagu ni, buat lagu ni. Dia tolong fikir kat orang, tapi terhadap diri dia nak fikir tak boleh. Nak jakoh lagu mana kau pergi ke masjid? Nak baca lagu mana Quran? Nak buat lagu mana we hati sejahtera? Dia tak boleh fikir pada diri dia. Lalu tu Allah Taala kata awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ah nak fikir hal orang ni boleh fikir banyak cerita. Fikir hal orang ni tak habis, tapi nak fikir hal sendiri payah. Lalu tu kita nak ngaji suratul insan merupakan surah yang nak kenalkan diri kita utamanya. Kita nak kenal, kita nak pergi ke mana, kita nak buat gapo. Manusia ada berapa jenis? Jenis Allah Ta'ala murka ada berapa pasang? Allah Ta'ala rakyat dalam Quran dia. Lalu tu insyaAllah pada malam ni kita nak pergi kepada surah-surah. Kemungkinan kita kena guna 2 minggu di dalam mukaddimah surah Al-Insan. Baik, kita pergi pula sambungnya daripada suratul insan. Insan ni kalimah, satu kalimah bahasa Arab. Insan kalimah bahasa Arab. Dan juga dia berasal 3 kalimah. 3 huruf. Huruf nun, huruf sin, huruf ya. Nun, sin, ya. Kalau orang pesan ngaji bahasa Arab, kalimah nun, sin, ya ni we makna terlupa. Lupa. Kalau kita sebut, mana anak kecil? Eh saya terlupa. Ha terlupa tu makna manusia tu.
Jadi berdasar manusia ni dalam bahasa Arab dia guna kalimah insan. Apa dia guna kalimah insan? Kerana manusia duduk atas dasar lupa. Lupa semua manusia. Nak buat gotusa kadang-kadang terlupa. Hak tu tabiat manusia. Lalu tu Islam yang awak mari ajari. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mari duduk dalam majlis pakat dengar. Nak pergi beringat ni. Hak malam ni ngajar. Esok boleh guna. Lusa boleh guna. Minggu depan mari dengar pula. Boleh guna pula. Apa? Kerana kita nak tajdidkan terlupa hak ada dalam diri kita. Kita nak jauhkan daripada lupa. Lalu tu. Kalau kita tengok. Tidak ada Tuhan mana-mana ingat molek. Tuhan banyak. Tuhan ni banyak. Kalau kita sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Kalimah Tuhan tengok Tuhan kata. Tiada Tuhan bukan makna Tuhan so. Tiada Tuhan. Tuhan ni banyak. Lemu jadi Tuhan. Bagi pia, bagi orang semua lemu. Ha, dengan molek. Lama ke? Mari mengajar ini klik royak kat bini. Ustaz Mak kata Tuhan ada banyak. Dak. Tuhan bagi orang semua lemu, dia panggil Tuhan juga. Orang semua takong, dia panggil Tuhan. Orang semua gapo? Ada-ada orang semua kubur. Ada panggil Tuhan bagi dia. Lalu tu Allah Taala dia buat mari la ilaha tiada Tuhan. Illa kecuali Allah saja. Orang Islam ni saja Tuhan dia. Ha ingat molek. Tuhan banyak, tapi Tuhan orang Islam saja. Kristian dia ada tiga. Dia ada ilahul ab. Tuhan bagi ayah. Ilahul ib, Tuhan bagi anak. Ilahul um, Tuhan bagi mak. Ha ni Tuhan dia. Yahudi dia pergi Allah jadi Tuhan, dia pergi Uzair sebagai anak Tuhan. Hak ni pegangnya yang salah. Tapi kita orang Islam mana-mana orang mai royak kata Tuhan dua dak. Kerana apa? Kerana nyata daripada Quran Tuhan kata kul, kamu kata wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah tu satu. Allah tu satu. Tidak ada dua. Kalau sebut kata dua bukan Allah. Ha, dia jadi Tuhan lain selalu dah. Lalu tu saya nak ayat kata tidak ada mana-mana kitab mari ngaku kata makhluk adalah ciptaan dia. Kita cari agama selain daripada Islam. Tak saya sebutlah agama lain. Hindu ke. Tanya kata hak dia dak pergi tokong tu adakah tokong tu pesan ngaku kata dia merupuk dia buat manusia. Ada tak? Tak ada. Semua adalah Allah Ta'ala berlaku. Semua adalah Allah Ta'ala berlaku. Lalu tu Islam Allah Ta'ala royak sendiri kata dia yang cipta manusia. Hari ni kita nak tengok beberapa perkara. Allah Ta'ala cipta lagu mana? Sebab tu kita kena tahu dulu. Ha, tengok orang duk beli kereta mahal ke? Kereta ni kih kita beli juta lebih ataupun 2 juta. Sehingga kereta ke saya duk negeri Arab ni orang beli 5 juta ada. 5 juta kereta. Tanya dia kata apa kereta mahal gitu lalu. Dia kata oh besi, comel. Belaga ni, kalau belaga kok, kereta orang lain tu kelecak. Bapa? Kerana kualiti kereta dia mahal. Lalu tu kita kena tahu dulu. Kata kita ni mari mana? Asal daripada gapo? Bagaimana kau Islam dia ambil padu siapa kau dia royak kata kita mari mana? Kalau kita tengok seorang daripada Arupa dia nama Syadawi, dia beri satu pemikiran kepada manusia. Dia royak kata berdasar daripada manusia, asal manusia nak mari mana? Dia kata mari daripada seekor kera. Ha, ni pemikiran. Kerana apa? Kerana dia tidak ada Tuhan. Kerana dia tidak ada tempat rojok kata nak rojok mana kata manusia jadi daripada apa. Dia mikir mari dia kata kalau tengok muka manusia nak meh dah perut. Tengok kaki pun meh juga. Tengok tangan pun meh juga. Lalu tu dia buat wiwatanakan dia panggil. Wiwatanakan semenjak daripada seekor beruk jadi anak. Gigi. Beruk tua. Sehingga beruk tua jadi manusia. Dia mikir situ. Tapi nak royak kata subhanallah 1400 tahun Nabi tidak pernah mengaji ilmu bomo. Nabi tak ada cuk bomo. Nabi tak ada cuk di segi gapo. Hak kita tengok alat-alat lo ni anatomi ke cara habadai manusia.
Orang ni nama kau ni orang Nabi tak ada ngaji kau tu. Tapi khabar-khabar Nabi boleh mai royak kata manusia daripada gapo. Hak ni pelik. Hak ni tepat yang orang apabila dia dengar Islam, dia tanya kata Islam mari mana? Royak kata mari daripada Tuhan, tak percaya dia kata. Wak mari dalil. Wak mari penjelasan kata kerana mari daripada Allah. Tengok manusia berdasar daripada aimani. Dia duduk mikir. Dan tidak ada semenjak daripada masa Nabi sehingga hari ini orang mari totan ti sedih Quran. Dok, manusia tak jadi daripada aimani. Tak ada. Tapi ti sedih. Pemikiran yang dipikir oleh seorang barat, orang pakat royak dok, manusia tak mari daripada khura. Khura mari daripada khura. Ha, lalu tu kita nak tengok hari ini. Sebab tu Allah Taala dia sebut dalam Quran dalam suratul Hijr, Allah Taala kata walaqad khalaqnal insan. Dan sesungguhnya aku Allah yang ciptakan manusia. Ha, ni jelaslah. Jelas kata lagu mana? Jelas kata manusia adalah satu makhluk yang dicipta oleh Rabbul Alamin. Tapi soalan so manusia ni kita duk kecehah kita. Saya baik, orang dengar baik. Cuba tanya kata, apabila kita sebut kata manusia, kita pernah puji tak Tuhan bagi manusia? Kita pernah tak puji Allah Ta'ala? Sedekah kita tak kata sokmu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita contoh so. Ini nak contoh nak kita nampak. Kita tak puji mana Tuhan? Dalam Fatihah je kita kata Alham, kata pun tak faham. Tapi hakikat sebenar manusia ni dia puji lagu mana? Contoh roti. Roti cana kita kenal belako. Ni kita nak winapok dengan otak selalu dah. Roti cana kita pergi makan roti cana ke? Kita tak puji tu dia buat sedap, kita kata sedap we roti cana. Tak gitu. Kita puji roti cana. Padahal roti cana tu kalau tak ada orang buat tu, nas cahaya tidak ada roti cana. Kita manusia ni begitu juga. Kita tengok orang sore, oh lawa dia. Kita nak masuk tengok orang tino sore. Oh jangok dia. Kita tak puji Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terima kasihnya. Tu yang bagi orang tino ni. Begitu juga hidup manusia. Tak ada orang tengok rumah ke. Rumah sudah molek. Comel rumah ni. Tak ada puji tu yang bagi rumah tu. Ataupun orang buat rumah. Oh orang buat rumah. Comel dia buat rumah. Kerana apa? Kerana ni adalah fitrah manusia. Manusia ni dia suka puji hak dia nampak. Lalu tu kita ingat molek orang kita orang Islam ni apabila kita tengok diri kita, tangan cukup 5, mata cukup 2, boleh tengok kaki, boleh jalan, boleh gerak. Cuba kita tengok rumah sakit. Rumah sakit tak boleh jalan berapa orang. Tak boleh tak nampak berapa orang. Telinga tuli berapa orang. Rambut tak ada berapa orang. Kita berasa kata tak ada rambut. Biasa dah. Ada orang malu tak ada rambut. Botok nyakit botok malu. Ada orang jadi nyakit bala malu. Tetapi kita Allah Ta'ala wi sehat, kita pujilah. Tuai bagi kita. Tak kena puji kita ni. Oh, aku jangok weh. Tengok cumi, oh, jangok kita hari ni. Tak pasal tengok juga ada cumi. Mari tengok hari ni jangok. Tak kita kena puji tuai bagi kita. Ha, ni suratul insan. Dia suruh kita tilik tuai bagi kita. Lalu tu kita dah kata, Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamin tuhe sekalian alam. Jadi makna kata semua tu hak dia berlaku. Kita tengok gua ni comel, hak dia. Kita tengok bini kita, kita nikah dengan demo 15 tahun dah, comel demo. Tapi demo pun hak Allah Ta'ala. Ha, lalu tu, kita sambung pula. Dan cipta manusia ni, Allah Ta'ala dia cipta manusia ni, dia cipta daripada apa? Daripada tanah. Daripada tanah. Seperti mana ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ha, ni Allah Taala royaklah. Manusia ni berdasar daripada tanah. Hak mana? Iaitu Nabi Adam alaihi salam. Seperti mana disebutkan dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia sebut khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu situna zira'an. Nabi Adam Allah Ta'ala cipta dia permulaan tu 90 hasta. 90 hasta tinggi. Lepas tu besar pula
Ada riwayat kata 7 hasta. Ha, ni nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk kata Nabi Adam adalah ciptaan Allah Ta'ala yang cipta Nabi Adam. Dan juga ada pula satu hadis daripada Abu Hurairah. Dia kata lagu mana? Wa khalaqa Adam ba'da salatil asri mi yaumil jum'ati. Ciptaan Nabi Adam ni selepas daripada waktu asar. Ha, ni Allah, saya nak royak tujuan main royak ni. Tujuan nak royak kata Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat sendiri Nabi Adam alaihi salam. Seperti mana Allah Taala perintah kepada malaikat supaya pergi ambil tanah. Tanah yang kering malaikat ambil, pergi capur dengan air, daripada air jadi seluk. Ha, dan juga daripada waktu lah Allah Taala ciptakan manusia, buat manusia. Allah Taala buat manusia dengan rupa Nabi Adam alaihi salam, merupakan permulaan manusia yang ada di atas dunia. Lalu tu pula mari Siti Hawa pula. Selepas daripada Siti Hawa mari pula manusia, anak Nabi Adam. Lepas pada tu mari daripada mana? Mari daripada air mani. Ha, jadi makna kata Nabi Adam ni Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Tapi kita manusia ni Allah Ta'ala cipta daripada apa? Daripada air mani. Ha, cuba kita mari tengok di antaranya dalil-dalil yang Allah Ta'ala cipta kita daripada air mani. Ha, seperti mana disebut dalam surah Al-Mu'minun. Dalam suratul Mu'minun Allah Ta'ala sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah. Daripada satu kelompok daripada tanah tu cipta oleh Allah Ta'ala. Ha, Ibn Abbas dia tafsir kata daripada sulalatin min tin ni iaitu ciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala buat rupa Nabi Adam dengan tanah. Ha, lepas pada tu thumma khalaqna thumma ja'alnahu nutfatan. Lalu tu Allah Ta'ala jadikan manusia lepas pada tu daripada apa? Daripada nutfah, daripada air mani. Fi qararin makin. Air mani ni asal cuba kita tengok. Dengan air ni, maha air ni. Kerana apa? Kerana air mani ni merupakan air yang hino. Mimma immahin, air hino. Tapi cuba kita ambil jebur hak 10 kok tu bubuh masuk air mani, biar tak penuh kita pergi tak jual, tak ada orang beli. Tapi air ni orang beli. Kerana apa? Kerana untuk boleh kita minum. Nak ayat kata tidak berharganya. Allah Ta'ala cipta kita daripada setitik air mani. Lalu tu Allah Ta'ala kata dengan setitik air mani apabila diberipungkan daripada sulbit orang jatuh dengan orang tino ni, dia masuk hak jatuh tu apabila dia semua masuk dalam, itulah merupakan cipta air yang Allah Ta'ala cipta mula-mula. Apabila masuk pergi duduk dalam, dalam hadis dia sebut, setelah lagi saya nak baca hadis atau lagu mana. Lalu tu Allah Ta'ala kata fi qararin makin, daripada perut, daripada kandungan anak kemuk kita tu. Padahal kita tengok nipis je, ambil jarum cocok tu biar air. Tapi kita boleh duduk dalam tu. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala kanak nak kita duduk dalam tu. Ha. Lalu tu Allah Ta'ala kata aku mana? Thumma khalaqna nutfata alaqatan. Lalu tu Allah Ta'ala cipta daripada air mani saat ni. We jadi apa? We jadi alaqah. Jadi stokoh darah. Eh, Nabi boleh royak gitu lalu nah. Ni nak royak kerok ni. Nak mai royak kata kita ni asal waktu dip yang Allah Ta'ala cipta kita daripada benar ni. Lalu tu Nabi kata aku mana? Eh, manusia kalau mu nak takabur. Takabur, berhadap takabur. Nak akak diri. Kamu tengok cipta kamu daripada mana. Kalau membuat daripada mah. Membuat daripada maga. Membuat daripada belia. Tak apa, mu takabur tak apa. Kerana cipta benar tu hebat. Tapi air mani. Asal air mani. Ni tu hadap sebut. Tentang manusia. InsyaAllah Ta'ala kita boleh faham. Kata kita nak pergi mana. Duduk atas dunia, duduk agapa. Lepas tu nak pergi Allah ke mana. Kanan ke kiri. InsyaAllah dalam suratul insan. Dia akan tunjuk pada sosok pelas sosok kat kita. Kalau kita habis surah ni, hidup kita ni insya-Allah Taala kita kena. Cutmung mai kata kita hidup wak gapo. Ha, kita tak sahih juga hidup tunggu gapo, tunggu gelap. Hidup tunggu gelap ada juga. Allahu akbar. Tak, kita kena pergi untuk tunggu syurga Allah Taala. Lalu tu
Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Ah, daripada setokoh darah tu gi jadi daging pula dah. Mudghah. Fa khalaqna al-mudghata 'izama. Daripada daging sat ni gi pula masuk tulang. Fa kasawna al-'izama lahma. Daripada tulang sat ni dia apa? Dia mari jadi daging untuk katuk tulang. Ah, ni tu hadis riwayat dia. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Lalu tu Allah Ta'ala atakan malaikat Jibril, atakan malaikat supaya mentiupkan ruh masuk dalam seseorang. Ha, lalu tu Allah Ta'ala kata fatabarakallah, maha barakat bagi Allah, ahsanul khaliqin, ciptaan yang secomel-comel cipta. Lalu tu kita kena ingat molek kata manusia ni dia beza dengan benda lain. Kalau nak sebut dengan jin pun dia beza. Nak sebut dengan syaitan pun dia beza. Nak sebut dengan binatang pun dia beza. Apa? Kalau kita tengok hak ni akli mudah-mudah. Pemikiran kita. Otak manusia boleh mikir. Otak binatang tidak boleh mikir. Hak tu beza dosa. Manusia Allah Ta'ala sebut ahsanu taqwim. Secomel-comel rupa. Apa Allah Ta'ala tak buat manusia jadi serupa dengan lemu? Apa? Punggung dengan kepala tu dekat-dekat. Sama, pala duduk sini, punggung duduk sini. Tapi manusia ni tu otak-otak rata. Tingginya tu nak tunjuk kata punggung duduk bawah. Pala manusia duduk di atas. Apa? Kerana Allah Ta'ala cipta manusia ni ahsanul khaliqin. Secomel-comel cipta dalam semua makhluk. Allahu Akbar. Inilah Allah Ta'ala nak wayak bahawasanya hidup manusia itulah. Kita tengok hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hak ni hadis ni kita kena dengan molek. Dengan molek ambil pemahami molek. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dia kata bagaimana? Aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sadiqul masduq. Nabi ni orang secak dia. Kecek tak nipu. Kalau dia kecek ke, tak ada kata nipu apa. Kalau kita kan tak kecek bohong pamu. Tapi dok Nabi ni tak ada kerana apa? As-sadiqul masduq. Dia merupakan seorang yang al-amin. Nyata dia kecek awak mana tu mari daripada wahyu. Dia kata bagaimana? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Saya nak tafsir nak ayat soso. Dia kata sesungguhnya seorang manusia dibipungkan dalam cipta air duduk dalam perut mak dia tu. Duduk dalam perut mak dia dalam cipta air tu mula 40 hari. Gapo dia? Apabila masuknya asuci dia kata summa yakunu alaqatan mithlu zalik. Apabila Allah Taala cipta manusia masuk duduk daripada air mani, duduk dalam kandungnya 40 hari mula-mula tu dia jadi air mani. 40 hari. Ni tengok Nabi royak siapa ko? Nak royak kata perlah asal manusia jadi daripada mana siapa kau gitu lalu royak berapa hari. Thumma yakunu mudghatan. Lalu tu lepas daripada air mani 40 hari pula jadi tokoh darah. Mithla zalik. Thumma yub'athu ilaihi al-malak. Lepas pada tu 40 hari jadi tokoh darah pergi kepada tulang saya sebut sat ni. Lalu tu mari malaikat untuk siupkan roh masuk dalam seseorang itu. Lalu tu dalam ayat Quran dia ada sebut ke mana? Di kalangan manusia tu apabila Tuhan sebut tiup roh, ada mati halu dah. Tengok ke tu bit daripada perut. Tak ada hidup mati. Apa? Kerana ajar dia. Lalu tu Nabi kata ke mana? Thumma kama dia yu'maru bi arba'in. Allah Taala diperintahkan kepada malaikat suruh tanya 4 perkara. Yang pertama tuliskan rezeki dia. Rezeki dia. Setelah lagi nak makan gapo. Lepas pada esok pula nak makan gapo. Jadi rezeki Allah Ta'ala ni Tuhan catat siap berlaku dah. Orang ni rezeki dia duduk mana kadang-kadang kita pergi pada satu tempat tak ada makan dah. Tak ada makan. Khabar-khabar ada orang pergi makan. Apa? Ni nak tunjuk kata rezeki kita. Jadi rezeki ni Allah Ta'ala catat semenjak daripada mula jadi lagi. Lalu tu Allah Ta'ala kata wa amalahu dan amale dia. Amale pun Allah Ta'ala catat siap berlaku dah. Orang ni rajin mari semayah. Orang ni malah mari semayah. Tentang kodoh-kodah dia. Tu catat siap dah. Wa ajaluhu
dan ajar dia. Nak mati bila? Mati mano? Tanam mano? Piaduk energi masa mati. Ada-ada orang kita kaya wasiat lah. Ayah mati ni kelip belakang lah. Ambil tak ada dekat rumah belakang lah. Eh dia jangan wasiat kau mati. Wasiat kau ada lah. Wasiat kecek dengan anak, minta dengan anak, tekah kita hidup atas dunia. Eh ayah ni umur ni perlu lebih dah. Kalau nak mari zerah marilah. Mari tekah ni, tekah ayah, ayah hidup. Tekah ayah mati tak boleh zerah dah. Nak zerah gapo lagi ya? Ha, lalu tu nak ayah kata hidup manusia ni ajar Allah Taala wasiat belakang dah. Ha, di dalam Quran Allah Taala kata gua mano? Wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tifla. Ha, dalam perut Allah Ta'ala jadi manusia duduk dalam perut mak dia tu. Nukirru ma yasha. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kanuk kata nak jadi lagu mana? Kanuk Allah Ta'ala. Ha, lalu tu ada di kalangan manusia tubik keadaan budak. Nukhrijukum tifla. Tubik jadi budak, gi kopsa-kopsa. Tapi wa minkum may yutawaffa. Di kalangan manusia hidup tengah jalan mati. Ha, ni hidup manusia ni Allah Ta'ala duk royak manusia. Ha, tapi Allah Ta'ala kata gua mana? Ada pula satu golongan. Golongan mana? May yuraddu ila al-adhalil umri. Orang yang Allah Ta'ala wi umur panjang. Siapa kau panjang setara mana? Siapa kau tua tak ingat gapo dah, nyanyuk dah. Ha, ada juga Allah Ta'ala royak dalam surah tu Al-Hajj. Ha, dan juga tu tiga perkara. Dan juga so lagi wa syaqiyun am sa'idun. Orang tu tu suka ko, gembira ko, susah ko, hati dia lagu mana tu yang catat siap selalu dah. Ha, lalu tu Nabi kata lagu mana? Walladhi la ilaha ghairuh. Demi Allah. Ha, Nabi supah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi kata sesungguhnya seorang manusia. Ha, ni ingat molek kita. Nabi kata sesungguhnya ada seseorang manusia. La ya'malu bi amali ahli nar. Dia buat amalan. Hidup di atas dunia ni supaya dengan ahli neraka dah. Kalau kita tengok neraka ya ni wali. Ha, kita kata. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga Nabi kata hidup dia ni dia buat amalan ahli neraka nak tunjuk kata dia ni masuk neraka cerak-cerak dah. Masa dia dengan neraka ni ada satu hasta je. Nak tunjuk kata amalan dia untuk dia nak masuk neraka. Kalau dia buat amalan ni mati dia masuk neraka selalu dah. Ha ni. Maka fayasbiqul kitabu alaihi fayukhtamu lahu bi amali ahli aljannah fayadkhulaha. Tak kalau apabila satu jekal dah ataupun satu hasta dah dia nak masuk neraka. Dia mati dengan amalan gapo ni? Nabi kata tatkala mari masa dia hidup dalam perut mak dia tu, Tuhan catat kata dia masuk syurga. Ha, Tuhan catat siap belaka dah kata, oh demon ni masuk syurga walaupun dia buat amalan jahat. Lalu tu Nabi kata fayadkhuluha. Lalu tu Allah Taala suruh dia masuk syurga. Ha, sabit tu kita jangan kata kat orang. Oh, yang ni jahat neraka apa? Tak payah suruh mari sejik neraka cerak-cerak dia jangan. Ha, jangan. Tapi hadis ni ulama kata persen sikit lah. Seseorang dia nak buat amalan jahat kapan-kapan masuk syurga. Ha, sikit sangat je. Tapi dia ada satu gulungan lagi. Nabi kata gua mana? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannah. Orang ni mari semaya sokmo, buat amalan sedekah sokmo, buat amalan supaya dengan ahli syurga. Tengok dia, eh tak masuk neraka apa kali dia ni. Tapi Nabi kata lagu mana? Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Keadaan dia hidup tu dengan amalan molek kalau dia buat satu hasta dengan masa dia ada tu masuk syurga satu dia. Illa dhira, satu hasta je. Fayasbiqul kitabu alaihi, maka qada qada dicatatkan dia tu boleh masuk syurga Allah Taala. Waliyadu billahi min dhalik. Orang ni kita takut kita je. Oh, kita takut kita. Mari semaya sedekah sokmo. Mari be pula dah, mari ngajar pula dah. Jadi tok imam pula dah. Apa khabar mari siapa masa Allah Taala kata fayasbiqul kitab. Dicatatkan masa kita dulu tu dengan keadaan kita ahli neraka. Allahu akbar. Fayukhtamu lahu, maka matilah dia.
akhirkan hayat dia bi amali ahli nar, dengan amali ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah dia dalam api neraka. Atas dunia sampai tu, atas dunia ni hijau kita kena doa. Qada-qada ni Nabi sebut kata qada-qada boleh tukar melalui doa. Kita berasa kata kita tak boleh salah qada-qada. Kita sebab ngisak, kita sebab jahat, kita sebab curi, sebab qada-qada marah kau Tuhan, tak kena. Ha, kita kena marah pada diri kita. Walaupun qada-qada sudah dinyatakan, tetapi kita ada seat untuk nak minta dengan Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kamu jadilah aku ni sebagai ahli syurga. Sabit tu sahabat apabila dia mari tanya Nabi, dia tak tanya, ya Rasulullah, nak buat aku mana we kaya? Kita ni kita tanya orang, nak we kaya? Nak buat aku mana nak we kaya? Nak buat aku mana nak we janguk? Nak buat aku mana we anak juru? Kita tidak pernah tanya Tok Guru kata, nak buat aku mana nak we masuk syurga? Haa ni. Hak ni hak, selalu tu sahabat apabila dia mari tanya Nabi, gapo dia soal, ya Rasulullah, kalau aku minta, nak minta gapo? Lalu tu Nabi kata, kamu minta firdaus, minta syurga hak tinggi selalu dah. Ha, lalu tu kita sebagai manusia ni, syurga milik Allah Ta'ala berapa kali dah, biasa minta dengan Allah Ta'ala. Ha, ni kita nak masuk dalam suratul insan ni, kita nak tahu dalam hidup kita, aku ni semaya sokmo, puasa sokmo, sedekah sokmo, tapi tak biasa minta syurga dengan Allah Ta'ala. Tak usah juga. Ha, kita takut masuk, termasuk dalam hadis ni. Duduk buat amalan sokmo, buat. Tak apa-apa. Mati dengan kada esu'ul khatimah. Saya ada doa so. Kalau boleh ngapa agak comel benar. Comel benar. Apa? Kerana doa ni, dia sebagai alat senjata. Kita nak pergi perih, tak bawa alat senjata, tak bawa pedang, mati. Tapi kalau kita bawa paling kurang tak mati kok, kita boleh bolehkan juga. Apa? Ha, kita bolehkan. Lalu tu doa ni bagi tu juga. Kita nak masuk jamin, kita kata oh, tak geboh ya, ada jamin. Ha, contoh. Ha, kita nak masuk sejik, tak ada duk kena baca di doa dak. Kita masuk ni sebagai kita minta. Masuk masjid minta rahmat. Allahumma ftahli abwaab rahmati. Oh, tak ada dosa dia tak baca doa. Dak. Apabila kita baca, kita boleh rahmat daripada Tuhan. Nak masuk jamin, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Baca. Ha, setiap ada itu lari habis. Apa? Kerana dia jadi alat bagi kita. Ha, lalu tu kita takut situ. Doa ni ha, kita minta supaya tak sewi akhirkan hayat kita dengan mati yang pasang su'ul khatimah. Ha, dengan molek doa. Doa dia kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Anak je doa je. Cuma kita tak sing apa. Oh, ngapa lagu ni tak ada arah dah, ingat habis. Siapa boleh royak kau orang salah menyanyi salah. Tapi doa tak boleh nak ngapa, pelik manusia ni. Ha, lalu tu kita kena klik ngapa. Allahumma khtim lana. Cuba kata. Allahumma khtim lana. Ha, cuba kata ramai-ramai dulu dah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ha, gapo makna dia kita nak kata ni? Ha, nak kata bahasa Melayu pun tak ada gapo doa ni. Ha, cuba bahasa Arab comel. Allahumma khtim lana, ya Allah, ya Tuhan aku, ikhtim lana. Ikhtim ni makna akhir, katuk, sudah lana bagi aku semua ni bihusnil khatimah, mati yang comel. Oh, kalau kita mati senyum, sukanya anak cucu kita, tak apa dia pergi molek dah, apa mati comel. Kerana mati ni pernah sakit. Sakit Nabi SAW dekat dia nak mati kan? Nabi dekat dia nak mati. Ha? Bini dia tu Aisyah tu, dia ambil kayu sugi, dia wak wilemuk. Kiki wi kepada Nabi. Nak wi Nabi tak berasa sakit. Lalu tu Nabi kata aku mana? Dekat dah dengan aku ni, malikin mau untuk nak ambil nyawa aku. Tapi sakit tak sakit? Tapi kita minta dengan Allah Ta'ala bihusnil khatimah. Dengan secomel-comel, mati. Duduk dia-dia, bila-bila nak tidur, tak ada dah weh. Ha, tu nak tu.
tosik akak nyawa waktu akak nyawa waktu. Oh letih dah dia nyanyonyo kok dia tosik ha ni doa ni. Wala takhtim alaina, dan janganlah akhirkan hayat kita, mati kita bisu il khatimah, dengan mati dahsyat. Saya peso di Saudi sekali, masa tu ada orang Malaysia ke, dia sakit, dia sakit tu kita giziarah dia, giziarah dia ada seorang Arab tu ada Allah. Habis cerita nak royak apa, kerana dengan marah dia ngangu mulut tak tahu nak kata gua mana. Tengok subhanallah, tengok Tuhan tunjuk siapa kau mati. Saya ingat kalimah hak dia minta yang terakhir kan, sebelum dia nak mati dia minta gapo, dia minta gapo, dia minta benda yang dia kasih. Kita dengar maka duduk dengar, duduk erat nyawa, duduk kata la ilaha illallah. Tapi akhir subhanallah, ni royak minta maaf lah kalau orang boleh berhenti comel. Dia minta rokok akhir sekali. Aina dukhan, mana rokok. Tu saat malikil maut duduk erat nyawa dia. Aina dukhan, mana rokok, minta. Allahu akbar. Bisu'il khot, tak tahulah dia mati su'un kok husnun, kita tak tahu. Kerana kita tak boleh tahu benar-benar raib tu. Tetapi dengan keadaan apabila mati lagu tu, Allah, pakat saksi belakang, orang pakat dengar dia. Eh, bapalah, siapa kau ayah dia tu, mucak banyak. Bapalah, anak kita kat jadi mitra ni. Apa khabar lepas pada tu setah mati, tak ada. Hari ni kita takut. Ha, waktu kita, benar yang kita boleh minta-minta dengan Allah Ta'ala. Ha, kerana kita ada sit, supaya dengan orang ramai-ramai. Oh, semua dia ada sik 100% belaka. Muka Tuhan kita belaka. Ha, bukan makna kata, oh Tuhan aku 100%, Tuhan mu 50%. Ya tak. Hak kita belaka. Lepas tu dia boleh wui, dia kaya. Minta khususnya nikmat untuk mati husnul khatimah. Pakak minta belaka, ya Allah, bila aku mati dalam baca Quran. Ya Allah, bila aku mati dalam sujud, pakak minta belaka. Kita tak sampai situ tak apa dah. Tapi wui siapa kata mati dengan keadaan tu, siapa kau tak ada neret nyawa. Tosih. Ha, tu kita takut sekali. Tapi dah masa. Okey, bab ke apa? Bab dah. Ha, tu sebagai mukadimah baru. Ha, mukadimah dalam surah tu Al-Insan. Sebab kitab dia ni banyak gini. Ha, tengok. Semua lebih kurang 70 muka. Duduk kecil hal manusia. Manusia bagi berapa jenis. Ha, agama yang Allah Ta'ala wih pada manusia atas dunia. Agama gapo ratik. Ha, lebih kurang 70 muka. Perene manusia hidup atas dunia, hidup buat apa? Hidup lepas pada tu nak gimana? Kita asal daripada ni tu dia sebut so. Ha, dan kitab ni kita boleh cari. Kitab dengan bahasa Melayu je. Ha, tuai dia baru mati je. Tuai dia baru mati lebih kurang tak sampai sebulan lagi. Ha. Tulisan dia Insan dalam Al-Quran. Insan dalam Al-Quran tulisan dia oleh Hasan Ni'matullah, Allah yarham. Ha? Ustaz saya tu Imet Lube. Ha? Dia sebagai pengarah tulis cerita dia Insan dalam Al-Quran. Dan juga saya nak tafsir suratul Insan ni, kita nak pergi habis surat ni. Nak pergi kenal kata kita nak gimana, nak buat gapo, lepas pada ni nak buat gapo pula. Orang umur 40 kena minta doa gapo. Ha, dalam ni dia ada sebut sosok. Ha, sebab dia panggil pandome hidup manusia Quran. Kalau manusia gi gagal Quran tak kena, habis hidup dia. Tak ada lah. Dia gagal tak kena belakang. Gek kau ni kena tak jala tak. Ha, tu tak say. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia. Orang yang tu hewi duduk atas dunia senang, makan sedap, tidur sedap jenera dia. Anak ramah, duit banyak. Tapi dhalla sa'yuhum fil dunia. Dalam hidup atas dunia ni dia sesak. Oh, waktu waktu rugi sekali dah. Ha, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia skor kata, oh kena dah, oh, aku ni tak ada arah dah, tengok pakai pias sama, pakai subeh pula dah, juruh pula dah kita ni. Yuh, apa dia panggil, Yuhsinun. Dia rasa skor kata dia ni, comel. Ha, tu takut tu, tu takut. Lalu tu insyaAllah Ta'ala, kita insyaAllah dengan masa yang Allah Ta'ala wih kepada kita ni, kita boleh ambil pandome, pengajian, kena kita, insyaAllah mudah-mudahan, kita mati dengan mati yang comel. Kita pergi tempat yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Insan, kata nak pergi mana.
Siapa kau tuh sebut sos ahli ahli jadi ahli ngaku ni gi sini. Oh jadi ahli syurga nak gi nak makan gapo. Oh, sedap suratul insan ni. Kalau kita tadabbur dia. Ha kita ni hak saya ni bukan tafsir ni. Kita tak ada ngaji tafsir suratul insan. Kita panggil tadabbur suratul insan. Tadabbur ni dia lebih dalam daripada tafsir lagi. Oh kita nak pelah soso. Mari lagu mano? Gimano? Bapo anak nak gi soso. Insyaallah dalam suratul insan. Ha, berasa pun tahun, walaupun 31 ayat, setahun pun tak habis juga. Kita mengajar insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat di dunia dan juga akhirat. Dengan keizinan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhan rabbil izzati amma yasifuna. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.